Hanya dalam waktu 2 jam sesudah digertak Soeharto, batalion 530 Para bersedia mengundurkan diri dari Monas. Dengan naik truk, mereka memasuki halaman markas Kostrad. Bagaimana dengan Yon 454 Para? Ketika wakil dan Yon mereka sedang akan memberikan briefing, komandan batalionnya datang dan kembali mengambil oper komando. Oleh sebab itu mereka tidak bisa memenuhi perintah saya, sebagaimana dilakukan oleh Yon 530 Para. Tetapi saya masih tetap bersabar dan terus berusaha, ujar Soeharto. Melanjutkan kisahnya, selepas tengah hari dia mendapat informasi yang menegaskan Presiden tidak berada di istana. Peluang ini segera dia manfaatkan untuk sekali lagi membujuk Yon 454 Para agar bersedia mundur dari depan istana dengan meminta bantuan Kolonel Infanteri Marokeh Santosa, Kepala Staf Cakrabirawa. Ajak Wadan Yon dan semua dan kompi batalion 454 masuk istana agar bisa melihat sendiri bahwa Presiden tidak ada, agar mereka sadar tugas menjaga keamanan pemimpin besar revolusi hanya sia-sia. Benar saja, mereka diajak masuk ke istana. Setelah yakin bahwa pemimpin besar revolusi tidak ada, mereka kemudian menarik diri dan berkumpul di gedung pemuda sebelah timur istana. Tetapi rupanya mereka merasa telah terlambat memenuhi batas waktu yang sudah saya tentukan, pukul 15. Oleh karena itu, secara keseluruhan mereka kemudian bergerak menuju Halim. Seperti sudah disebutkan, Kuncoro segera kembali menemui anak buahnya. Saya lihat komandan batalion telah datang. Saya melapor. Saya baru saja menghadap panglima dan diperintahkan membawa pasukan masuk ke Kostrad. Ternyata saya malahan kena marah. Mengapa kamu menghadap Pak Harto segala? Yang dia panggil tadi siapa? Yang dipanggil komandan, tetapi karena mayor sedang tidak ada di tempat, saya memberanikan diri mewakili, jawab Kuncoro. Sukirno dalam nada marah langsung berteriak, kumpulkan segera semua komandan kompi dan perwira staf. Menurut Kuncoro, dalam briefingnya, Sukirno mengatakan dia telah menerima perintah pemimpin besar revolusi. Batalion 454 harus tetap menjaga istana. Saya bersama pemimpin besar revolusi akan berada di salah satu tempat. Maka pimpinan batalion saya serahkan kepada Kapten Kuncoro. Setelah selesai memberikan briefing, Mayor Sukirno kembali naik jeep meninggalkan tempat. Sewaktu mengantar komandan batalionnya menuju kendaraan, Kuncoro memberanikan diri sekali lagi menanyakan, tadi sudah ada perintah Panglima Kostrad dan sekarang menurut komandan ada perintah pemimpin besar revolusi. Saya menjadi bingung, bagaimana kami harus melaksanakan? Sukirno menjawab, kamu tahu peraturan tidak? Mestinya perintah dari yang paling tinggi pangkatnya wajib diikuti, oleh karena itu saya tidak akan menghadap ke Kostrad. Siap komandan, jawab Kapten Kuncoro.